ada bendera-bendera, ada bendera Indonesia. Ustaz. Indonesia. Jangan itu. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Hormat, gerak, cukup, gerak. Oke, yuk kita masuk sekarang. Kita lihat ke dalam. Di, langkah tak maju jalan dong. Maju jalan. Nah, kalau mau menuju Nami Island, gampang banget kok jamaah. Kita tinggal nyeberang aja menggunakan kapal khusus yang telah disiapkan. Dan perjalanan menuju Nami Island cuma beberapa menit. Aduh, jadi gak sabar nih, pengen buru-buru lihat Nami Island. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbul Alamin, satu berkah buat kita. Karena rezeki itu bersemi sepanjang masa. Selama kita hidup, selama itu ada rezeki kita. Dan yakinlah Allah sudah menganugerahkan rezeki buat kita. Bagaimana supaya rezeki itu bersemi sepanjang masa ada terus? Maka raihlah keberhasilan dari rezeki lewat karunia yang Allah berikan. Karena karunia itu menghasilkan, menghasilkan, menghasilkan. Maka ilmu adalah bagian dari karunia karena menghasilkan. Pekerjaan adalah sesuatu yang menghasilkan. Usaha yang kita lakukan adalah bagian dari rezeki bentuk karunia. Lalu qana'ah artinya merasa cukuplah. Karena kata cukup tidak akan mungkin bisa selesai. Karena kita hanya bisa merasa cukup. Karena kecukupan itu hanya milik Allah. Kita hanya baru merasa cukup. Dan ketahuilah, rezeki itu akan bersemi, bersemi, bersemi akan datang ketika manusia menerima atas ketentuan yang Allah berikan, merasa cukup atas rezeki yang Allah berikan. Jadi jangan takut. Yang paling penting bukan hanya karunia, bukan hanya kana'ah, tapi ada yang ketiga. Apa itu? Tawakal, berserah diri hanya kepada Allah. Karena rezeki itu Allah yang memberi, Allah yang cukupkan, dan Allah yang memelihara. Makanya asbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billah. Maka terimalah rezeki itu dengan apa? Bahwa Allah telah memberikan rezeki itu sesuai dengan kadar kita. Makanya minta doa agar rezeki kita dibanyakin dan diberikan keberkahan. Maka berbicara tentang rezeki, menjadilah manusia yang saling memberi manfaat. Luar biasa. Ada keberkahan tersendiri ketika kita menjadi manusia yang saling memberi manfaat. Barang siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu keperluannya. Maka bantulah sesama. Khairun nas amfahul linnas. Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Allah ya Allah kia kero, dukna kisiko dia kero. Alhamdulillah. Kita lagi berada di Nami Island. Kita udah sampai nih di Nami Island. Terus tadi kita naik ferry nyebrangnya ya. Luar biasa, keren banget. Ini di sini paling sering dipakai buat drama Korea. Oh, drakor, drakor. Jadi nanti pulang dari sini aku mau nonton film-film Korea. Jadi kata, aku pernah di sini loh. Aku pernah di situ loh. Kita kemarin bikin di sini loh yang ada saljunya, boneka salju gitu kan. Ini dia terkenal banget nih. Nah, kita coba mau lihat-lihat, kita explore apa aja sih yang ada di sini. Yuk sama-sama kita ajak jamaah yang ada di rumah. Jadi, jamaah kalau pergi ke Korea, lagi jadi turis atau apapun, jalan-jalan atau mungkin berbulan madu, bersaya liburan bersama keluarga, jangan pernah tinggalkan datang ke Nami Island. Luar biasa. Yuk kita jalan-jalan, kita explore Nami Island. Ayo. Yuk.
Wah, ternyata Masya Allah Nami Island keren banget dan cocok banget untuk yang sedang berlibur. Apalagi yang liburan bareng orang-orang yang dicintai, seperti pasangan atau mungkin keluarga. Dan Nami Island juga selalu ramai loh. Nah, luar biasa nih, tapi di Nami Island memang bagus. Tapi kalau kita cuma berdua begini terus kita harus jelajah untuk lihat Nami Island ini kan nggak seru juga. Kita tidak tahu apa yang ada di sini. Tapi ini tempat paling terkenal yang ada di Korea Selatan. Dan hampir semua turis datang ke sini pasti mampir ke Nami Island. Tapi kalau kita cuma duduk begini, tidak tahu apa yang ada di sini kan... Sama kita harus bohong. Foto, makanya yang bagus ya. Yuk kita foto dulu yuk. Tapi kasihan banget kalau kameramen kita. Udah, saya cari orang-orang lokal sini aja yang bisa foto kita, minta tolong ya. Tuh. Oh. Excuse me, Yong. Can you take a picture for us? Yeah. Annyeonghaseyo. Can you take a picture, please? Oh, yeah. Picture. Liminko ya. Liminko siapa Ustaz? Liminko. Liminko. Sorry. Ini saking pendek. Apa? What? Ini sebenarnya. Saking pendek. Kok pakai bahasa Jawa? Kenalkan, namiku lu Wayu Susantoso. Namiku Wayu Susantoso. Wayu Susantoso. Namiku lo kan nama saya. Bahasa nama Jawa. Saya. Ih, bahasa Jawa lo. Oh iya. Monggo. Monggo. Lah, kita jangan Nami Island ini Banjaran Jawa. Tapi mukanya kita ini di Korea, kenapa jadi pakai bahasa Jawa? Mirip-mirip. Mungkin mirip-mirip bahasanya. Mukanya kayak artis Korea. Ustaz, ini mungkin bahasanya mirip-mirip bahasa orang Jawa. Kita enggak tahu Namiku lo mungkin di sini juga artinya nama saya. Kita Sampurasun. Beda juga enggak ngerti. Sampurasun enggak tahu lah. Jawa Barat ya? Monggo. Kados mendi kabaripun. Ya jauh-jauh halus banget. Ya. Gua sampai enggak ngerti. Annyeonghaseyo. Ayo foto. Ini nih, kameramen kita kayak ikut juga foto. Satu. Hah? Satu? Dua. Hah? Tiga. Hah? Kok satu, dua, tiga? Kimchi. Jamaahnya di rumah. Kita tambah penasaran. Saya gak yakin. Thank you very much. Kamsahamida. Matrun sangat. Berarti ini bukan bahasa Korea. Kita tanya dulu. Sebentar. Coba. Jenengan namanya siapa? Namiku Wahyu. Wahyu? Wahyu. Wahyu. Wahyu? Oh iya. Nama panjang? Wahyu Susantoso. Sutrisno, saya bangun Dedi guys. Panjang namanya ya? Oh iya. Panjang bagus. Panjang betul. Katanya. Sebentar. Mas Wahyu, maaf. Ini Mas Wahyu kok bisa bahasa Indonesia? Gini aja. Kita duduk. Duduk deh. Integrasi. Apa? Integrasi. Li ujarihim qallattu zahira ma fihim fabadawtu shakhsan akhar. Nih, ya. Buat jamaah yang di rumah, saya masih belum dapat jawaban. Ya. Mas Wahyu ini bahasa Indonesianya kayaknya kok paham banget, paham bagus banget. Bagus banget. Bisa bahasa Indonesia. Oh iya, sekali. Pernah belajar di mana bahasa Indonesianya? Atau pernah tinggal di Indonesia? Korea. Belajar di Korea? Ya gimana sih kok orang Korea yang belajar bahasa Indonesia? Tinggal di Korea, belajar bahasa Indonesia di Korea. Pernah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, saya bersyukur bisa berada di Nami Island di Korea Selatan. Ini banyak yang kita bisa lihat, inilah bagian daripada kenikmatan yang kita rasakan jika lo kita mampu menikmati atas apa yang Allah berikan. Makanya rezeki lebih luas daripada dunia. Mungkin banyak mengibaratkan, menyamakan antara dunia dan rezeki. Sebenarnya rezeki itu adalah yang bisa mengantarkan kita ke akhirat. Itu sebenarnya pada pokoknya. Kenapa? Karena kadangkala orang membatasi rezeki itu hanya seputar dunia. Tapi sebenarnya rezeki itu yang bisa diantarkan sampai ke akhirat. Makanya kalau berbicara tentang rezeki,
lebih luas daripada dunia, kita bisa mengibaratkan satu contoh, yakni nikmat keluarga sebenarnya. Kita bisa lihat orang-orang bahagia dengan keluarganya masing-masing. Ada yang membawa mereka berjalan-jalan, ada yang membahagiakan keluarga. Bahkan ada yang menyenangkan keluarga dengan caranya mereka masing-masing. Kita bisa meneladani Rasulullah SAW yang menjadi teladan uswatul hasanah buat kita, di mana Rasulullah SAW membantu pekerjaan istrinya di rumah, sehingga rumah itu menjadi baiti jannati, karena tidak ada ketimpangan dan tidak ada ibaratnya kezaliman di dalam rumah itu, sehingga rumah itu bagikan surga baginya. Bahkan ada disebutkan bahwa Rasulullah senantiasa sering berbincang-bincang dengan istri. Ketahuilah, salah satu bentuk penghargaan kepada pasangan adalah menemani dia ngobrol. Sehingga empat dalam ibaratnya siga taklik, diantaranya adalah tidak boleh mendiamkan istri. Artinya ini satu kesalahan besar buat kita kalau kita tidak berbicara dengan pasangan kita. Mohon maaf, bukan hanya pasangan, sebenarnya 3 hari mendiamkan saudara pun sudah haram, apalagi kepada pasangan. Iya, apalagi Rasulullah tidak pernah benci pada istrinya. Seharusnya kasih sayang itu ditampakkan, diperlihatkan, kalau perlu diucapkan. Sehingga mohon maaf, kata benci di sini memperlihatkan kebencian dengan maaf, nauzubillah, memaki, mengejek, bahkan membicarakan aib keluarga, termasuk yang paling fatal jika lo seorang suami memukul istri. Begitu pula sebaliknya, ada namanya KDRT. Makanya dalam Islam tidak membenarkan adanya KDRT, karena disebutkan ini bagian daripada bentuk talak. Nah, alhamdulillah, Rasulullah juga memberikan kita pembelajaran untuk mengutarakan kata-kata cinta. Ya Humaira, kepada Ummul Mukminin Aisyah, disebutkan Sayyidatina Aisyah dipanggilnya Ya Humaira, ya pipinya yang kemerah-merahan, sehingga mengantarkan sosok wanita itu perlu dipuji. Panggilan mereka dengan panggilan yang menyenangkan buatnya. Jangan memanggil sesuatu yang tidak menyenangkan untuknya ataupun membuat sakit hati. Dan yang paling menarik buat kita, Rasulullah tidak pernah membuat istrinya artinya bersedih. Rasulullah senantiasa menghibur istrinya. Jadi keluarga itu perlu hiburan, perlu hiburan. Nah, kita bisa lihat di sini keluarga pada membawa pasangannya, membawa anaknya untuk liburan, untuk memberikan hiburan dan kebahagiaan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah menyakiti, melukai, apalagi mengambil haknya. Sehingga kata Nabi, ada seorang datang kepada Rasulullah untuk bersedekah semua hartanya untuk agama. Kata Nabi, sisakan buat dirimu, buat keluargamu. Jadi sepertiga buat diri, sepertiga buat keluarga, sepertiga buat yang kita sedekahkan. Jadi jangan pernah melebihi itu, karena bisa jadi ada kezaliman yang terjadi. Inilah jadi pembelajaran besar buat kita. Mudah-mudahan rezeki beda dengan dunia, karena rezeki itu yang bisa kita antar ke akhirat, mengantarkan kita ke dalam surga, bukan hanya rezeki yang bersifat sementara. Maka melihat rezeki yang Allah berikan di mana-mana. Bagaimana caranya melihat rezeki itu ada di mana-mana? Banyak kita bisa lihat. Bukan malah menutup, apalagi disebut dengan kufur, kufur nikmat. Ketika orang kufur nikmat, pertanda dia telah memiskinkan dirinya. Bagaimana cara melihat rezeki Allah di mana-mana? Cara yang terbaik untuk melihat rezeki Allah ada di mana-mana dengan memikirkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sebenarnya apa kehendak Allah terhadap kita untuk dunia ini? Untuk memakmurkan, untuk memperbaiki, untuk merawat, untuk jadi khalifah, wakil Allah. Bahkan rezeki itu bisa ada di mana-mana ketika kita sudah pintar mengatur rezeki itu. Aturlah rezeki itu dengan baik. Nih, mungkin awalnya Nami Island ini bukan apa-apa, tapi karena di konsepnya dia begitu bagus, diapik, diatur dengan bagus, bahkan di manajemen dengan baik, sehingga menjadi sesuatu, jadi ikon tersendiri, menjadi bisa dinikmati.
kalau dipikir di belakang rumah kita mungkin ada tanam-tanaman atau kenapa harus jauh-jauh ke Nami Island ke Korea? Tapi tidak, ini konsepnya luar biasa. Ketika orang bisa mengatur rezeki itu, maka nikmat itu bisa dirasakan dengan baik. Rezeki Allah ada di mana-mana. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Saya dari tadi sendiri aja di sini. Fadli mana ya? Mentang-mentang sudah punya teman baru lagi. Punya teman baru, teman lama dilupakan. Bisa mau ikut kita nggak? Kemana? Kita mau ke musola. Musola dulu. Di sini ada musola. Udah antri Mas Wayu. Mau. Ah, mah, udah kita dulu aja Mas Wayu. Jamaah, ternyata di sini ada musola. Jadi bahagianya, kekayaannya luar biasa. Le, tungguin. Lah, ikut dong, gimana sih? Ayo, ikut. Ini musolanya. Musolanya. Oh iya. Itulah musola. Silakan. Bagus banget. Makasih banyak Mas Wayu diantar ke sini nih. Iya. Luar biasa bagus. Silakan. Iya. Amsahamida. Tunggu kami salat dulu. Oh iya. Iya. Oke, sampai berjumpa. Yuk kita salat masuk ke dalam. Ini mukanya di sini Ustaz kali. Masya Allah. Tenang hati dan senang banget nih bagi wisatawan muslim. Gak usah lagi khawatir ketika berkunjung ke Nami Island. Karena di Nami Island juga tersedia loh musola untuk beribadah. Gak cuma itu aja, ada juga ternyata restoran halalnya jamaah. Jangan kemana-mana ya, masih ada lagi yang menarik lagi setelah ini. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.